akhirnya kita liburan juga ya, Pak. Cheers dulu kalau gitu. Iya. Pak Bagas. Hari ini jadwalnya gas in ya, Pak? Oh iya, hari ini ya? Iya, Pak. Emang gimana prosesnya, Mbak? Pertama, petugas kami akan memeriksa instalasi. Setelah instalasi dipastikan sudah sesuai standar keamanan, petugas akan melakukan tes kebocoran. Lalu, petugas kami akan melakukan konversi kompor. Petugas akan memberi penjelasan kepada pelanggan terkait ketentuan umum dan bukti berlangganan gas yang sudah diterima pelanggan. Petugas juga akan memberi penjelasan terkait safety, cara pembayaran, dan batasan tanggung jawab yang tertera di stiker sosialisasi. Dan terakhir, pelanggan akan diminta menandatangani berita acara gas-in. Wah, kita bisa lebih cepat liburan nih, Pak. Iya. Itu seru banget.